Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para pemirsa semua, dimanapun Anda berada, kita jumpa lagi di channel Hasna Service. Pertemuan kita kali ini, kita akan perbaiki dispenser Miyako yang bocor atau rembes. Oke pemirsa, sebelum lanjut nonton videonya, tak bosan-bosan saya mengajak Anda untuk tekan tombol subscribe dan loncengnya. Bagi pemirsa yang sudah mensubscribe channel ini, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Dan yang belum mensubscribe, silakan untuk ditekan subscribe. Semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Oke pemirsa, kita lanjut aja. Kita bongkar-bongkar. Kita mulai dari pencopotan skrup-skrup bodi bagian belakang. Seperti yang terlihat di video ini, langkah awal, barusan kita dapat servisan dispenser Miyako ya. Kata si pemilik, air terus rembes keluar. Dan kita cek dulu bagian dalamnya, apakah ada selang-selang yang mengalami kebocoran atau aus. Makanya ini kita buka dulu dari cover belakang. Tonton terus videonya sampai selesai, jangan di skip. Dan cover sudah terbuka pemirsa, kita intip bagian dalamnya seperti apa, apakah selang-selang ada yang bocor atau tidak. Kelihatannya selangnya masih bagus semua ya, di dalamnya juga bersih, tidak kotor. Seperti ini dalamnya dispenser. Mungkin pemirsa yang belum tahu seperti apa dalamnya dispenser, dengan nonton video ini bisa jadi tahu. Semoga menginspirasi untuk bisa dimanapun berada. Oke pemirsa, kita zoom in ya, kita perbesar. Dan ternyata tidak ada kebocoran sama sekali. Kita pastikan dulu. Saya ucapkan welcome, selamat datang untuk pemirsa yang baru saja menemukan channel ini. Salam hangat untuk saya. Salam hangat saya untuk pemirsa dimanapun Anda berada, dan semoga kita selalu diberi kesuksesan dalam segala hal. Dan kita amati pemirsa, keran bagian depan ternyata airnya mengalir deras pemirsa, dan ini yang bocor terdapat pada keran dispenser ya, yang cool ya, bagian dingin. Nanti kita akan bongkar-bongkar, kita lepas dulu mur penguncinya. Tetap perhatikan terus video ini, pantengin terus videonya sampai selesai biar tidak gagal paham. Seperti ini langkah-langkah mencopot atau melepas keran dispenser ya. Dan yang saya pegang ini selang drainase atau selang sanitasi ya. Kita copot
kita kendorin bagian murnya. Kalau dirasa agak susah atau berat, bisa gunakan kunci ya, atau kunci Inggris, kunci yang serba guna. Subscribe dari pemirsa adalah semangat saya untuk terus berkarya. Dan saya, dan ini bagian keran sudah terlepas pemirsa. Ini keran yang rusak ya. Nanti kita akan ganti dengan keran yang baru. Oke pemirsa, kita akan lakukan penggantian keran yang rusak. Ini bagian keran yang rusak. Kita review sebentar ya, seperti apa kondisinya. Air mengalir terus, dan ini keran yang baru yang nantinya akan kita pasang ya pemirsa. Sebenarnya harus satu paket ya, biar sama, tapi si pemiliknya minta untuk diganti bagian yang rusak saja ya. Langkah pertama, kita pasang kembali selang yang menghubungkan dari tabung ke keran. Dan selangnya sudah terpasang, sudah terkondisikan dengan sempurna. Semoga tidak ada rembesan atau bocoran air ya. Kita lepas dulu murnya. Kita mulai melakukan pemasangan keran dispenser yang baru. Seperti ini langkah-langkahnya. Kita posisikan dan kita pasang dengan sesempurna mungkin biar tidak terjadi kebocoran atau rembesan air ya. Dan ini sudah terpasang pemirsa. Kita buka kerannya, kita tutup kembali. Setelah itu kita kencangkan bagian murnya. Dengan kunci Inggris ya pemirsa, biar rapet, biar tidak mudah bergerak atau geser-geser. Oke pemirsa, lanjut terus dan saksikan terus videonya sampai selesai. Mudah-mudahan videonya bermanfaat dan menginspirasi bagi pemirsa dimanapun Anda berada. Saya ucapkan banyak terima kasih atas luangan waktu dan kunjungan dari pemirsa semua. Setelah selang terhubung dengan sempurna, kita lakukan pengencangan
ya, biar tidak mudah rembes. Oke pemirsa, kita lanjut lagi untuk bagian yang lain. Kita cek apakah sudah rapi. Ini bagian dalam dispenser seperti ini wujud dan simulasinya. Setelah dirasa cukup aman, nanti kita tes pakai air ya pemirsa. Ini airnya full penuh. Apakah ada kebocoran? Mudah-mudahan tidak ya. Dan ini keran air tadi yang baru sudah tidak ada kebocoran, dan kita coba membuka keran air dan airnya pun mengalir dengan deras ya, seperti ini pemirsa. Pekerjaan kita sudah selesai dan berhasil. Apabila ke dispenser pemirsa mengalami hal seperti ini, bisa melakukan seperti yang ada di video ini. Dicek dulu selang-selangnya mana aja yang bocor dan rembes, atau mungkin dicek juga bagian keran dispenser, mungkin aja seal-sealnya ada yang aus. Oke pemirsa, kita lanjut lagi ke bagian penutupan cover belakang ya. Karena pekerjaan kita sudah selesai, kita rapikan, kita pasang kembali. Mudah-mudahan pelanggan servis ini sangat puas sekali. Kita lagi berusaha untuk mencoba memasang covernya. Setelah covernya terpasang dengan sempurna, langkah selanjutnya skrup-skrup kita pasang kembali. Dan ini aktivitas pemasangan skrup masih berlangsung. Oke pemirsa semua, dimanapun Anda berada, sekali lagi saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada semua pemirsa dan semua subscriber-subscriber saya yang sudah mensupport, mendukung channel ini dari
0 sampai 1000 subscribe ya. Mudah-mudahan channel ini terus berkembang dan terus berkembang dan bisa bermanfaat. Kita akan jumpa lagi di video-video selanjutnya, tentunya video-video yang lebih menarik lagi dan lain dari yang lain ya. Silahkan pemirsa ditunggu aja video apa yang akan tayang lagi ya. Oke, akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye. Hasna Service Channel.